Sebagai bentuk tindakan tegas kepolisian terkait larangan penggunaan knalpot brong di Kota Makassar, pihak Polrestabes yang mendapatkan laporan warga terkait bengkel perakitan dan modifikasi knalpot brong langsung melakukan penggerebekan. Polisi yang menemukan ratusan knalpot brong langsung melakukan penyitaan di sebuah bengkel di wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar. Saat digerebek, pekerja bengkel sedang melakukan perakitan serta pemasangan knalpot brong ke para pelanggannya. Jadi ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu bengkel dan juga toko yang menjual, yang memproduksi dan juga langsung memasangkan di situ knalpot racing, knalpot brong. Dan ternyata betul setelah kita lanjuti, kita dapatkan ada banyak sekali knalpot brong yang pada saat itu di TKP itu sedang memasang knalpot brong ke salah satu atau beberapa sepeda motor yang ada. Dalam penyitaan knalpot brong ini, 3 orang turut diamankan. Pelarangan penggunaan knalpot brong dilakukan polisi lantaran mengganggu pengendara lain saat berkendara dan bisa menjadi pemicu balap liar di jalanan. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.